KKN 04 Universitas Yudharto Pasuruan gelar pelatihan pengelolaan hasil ikan laut di Desa Kapasan, Kecamatan Mulin, Kabupaten Pasuruan. Pelatihan ini untuk meningkatkan perekonomian warga desa. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan warga sekitar berkumpul di Balai Desa Kapasan. Warga terlihat antusias saat para mahasiswa KKN ini memberikan ide mengenai pengelolaan hasil laut, khususnya ikan sisik. Dalam pelatihan tersebut, selain tentang pengelolaan, peserta KKN juga melatih cara pengemasan produk yang baik, sehingga layak untuk dipasarkan. Pelatihan itu pun disertai dengan praktik dan menyediakan beberapa perlengkapan seperti bumbu, kemasan, dan alat pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Kelompok 4 tahun 2018. Di sini kami mengadakan pengolahan hasil ikan laut dengan tujuan memberikan nilai terbaik kepada masyarakat Desa Kapasan ini. Agar bisa meningkatkan penghasilan secara perekonomian masyarakat khususnya di Desa Kapasan. Dan kami harap setelah diadakannya pelatihan tersebut ini, nanti masyarakat-masyarakat di sini menghasilkan industri-industri dari kreativitas masyarakat sendiri untuk membantu perekonomian Desa Kapasan. Dari Nguling, Tim Liputan melaporkan.